beraspirasi dan berorasi. Dilarang kita. Ribuan nelayan tradisional Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Senin siang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan tambang biji besi. Dalam orasinya, nelayan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Nelayan mengaku selama beberapa bulan terakhir hasil tangkapannya menurun drastis. Nelayan menduga penumpukan hasil produksi di tepi dermaga Teluk Tapang adalah penyebabnya. Tumpukan tersebut yang berada dekat dengan laut, dituding telah mencemari pantai dan air laut. Nelayan menuntut perusahaan memberikan kompensasi dari setiap ton biji besi yang dikeluarkan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Massa juga mendesak perusahaan untuk memulangkan tenaga kerja asing jika sosialisasi kepada nelayan tradisional tidak terlaksana. Sosialisasikan kepada masyarakat nelayan tradisional tentang keberadaan warga asingnya. Tolong diterima tenaga kerja yang berasal dari pribumi. Pulangkan tenaga kerja asing berapa pertonnya untuk nelayan tradisional tambang biji besi melalui pelabuhan Teluk Tapang. Yang keenam, sebelum adanya kepastian keuntungan untuk masyarakat, nelayan masyarakat tradisional penumpukan hasil produksi tambang biji besi di pinggir pantai Teluk Tapang tidak dibenarkan. Sementara itu, pengelola tambang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dan akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat. Kami sungguh mendukung sekali agar ada ketransparanan antara pihak perusahaan dan pihak anak-anak nagari, kan? Yang sesuai dengan perjalanan perusahaan ini, kalau sepanjang ada masalah, dia tidak akan mungkin berjalan. Sepanjang kita tidak respon, tetap perusahaan tidak akan mungkin berjalan. Istilahnya dalam peristiwa yang sekarang ini, memang siap untuk memediasi perihal-perihal yang akan kita bawa ke pertemuan nantinya. Jika tuntutan tak dipenuhi, nelayan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.